Letak bucu tu. Kawasan mana lagi? Oh, itu tunjuk situ kau. Okey, letak. Tak payah baca apa dia. Letak air garam. Tengok lepas pada 3 hari tengok. Air itu berubah ke tak? Kalau air itu berubah jadi hitam, bererti ada benda tak molek situ. Ambil cuah. Air itu cuah. Air garam ni cuah. Bekas jangan cuah jangan teruk nak makan pekong bekas-bekas kak. Kena tapuai kak. Tip 80 ya juga sebuti. Nampak? Apa kak pekong tapuai? Nampak? Ambil hok baru pula buat macam putu pula, hok baru pula air garam bubuh itu letak bucu tu pula sampai air itu kita tengok 4 hari pula kotor lagi. Sampai tepat tu air itu jadi bersih. Ingat, setan dengan air garam ni dia tak suka. Dia punya dia tak suka garam. Tak tahulah Tuhan buat kejadian dia lagu tu, maka dia akan menjauhi tempat tu. Ingat cara nak membersihkan bilik ataupun tempat-tempat hok jenis keras lagu tu, cara lagu tu letak garam. Dalam stor rumah. Kalau setengah ada rumah, kaya ada wak setor. Tak aje buka, jarai buka. Nak wak setor, letak bekas bubuh garam, letak benda dalam tu. Kerana keadaan dia, Nabi kata, satu tempat, 4 hari tidak didiami oleh manusia, maka makhluk lain akan mendiaminya. Rumah 25 tahun dah, bilik setor ni tak aje buka. Ah, jangan wak kejap lagu tu. Kalau boleh, seminggu sekali bersih rumah, buka sikit store tu. Apa dia? Letak garam lah. Sebab kita tak masuk jari. Kau bilik, oh, kita jari-jari masuk. Letak air dengan garam. Oh, itu orang dulu panggil asal garam lah. Rumah tosil lah. Gapa-gapa biar ada. Asal keping ada, garam ada. Oh, ni bagai Masya Allah sungguh. Orang tua kita biarlah tak mengaji universiti pun. Tapi bak ni memang dia bahagia dia ada. Nah. Asal keping kena ada rumah. Biarlah. Ambo tak minat singgah. Biarlah demo tak singgah, tak menyinggah, tak gapo dia. Ai bubuh asal keping. Dapo? Asal keping ni orang nak masuk poka, nak sehei, nak gapo dia jadi patah. Orang guna ilmu halimune, hok jenis nyama jadi kucing, nyama jadi tikus. Ha. Nyama ni ha, kita letak asal garam hamdalah lagu tu. Tu kelebihan Allah Taala buat dah. Nah. Kedua perok. Pakar perok. Orang payah nak sihir kita. Ambo tak minat, ambo minat emas. Belilah cici perok kosa kau gapo dia untuk jadi pelindung. Nah, perok ni pok dia tak boleh tembus. Lebih-lebih lagi bab sihir, bab gapo perok ni tak boleh lawan. Nah, buatlah cicinglah. Jangan buat azimat, buat payah aku nampak-nampak orang tak oh, pelik azimat. Tak buat cicinglah. Cicing. Oh, cicing pakai perok kau rata kau. Nah. Satu benda-benda pelindung. Ingat kita terlalai sikit kak. Begitu juga benda-benda yang kait dengan kita. Jangan cepat bui. Baju, pakaian. Orang tua pesan. Jangan sidar baju. Tengah malam sebelum maghrib, akak baju. Pertama, jangan we kenembung. Pakaian apabila kenembung, esok kita pakai. Sekalipun kering, dia jadi gatal tubuh. Nah, ya kena akak sebelum kenembung. Kedua, kalau kita sidar baju tengah malam, cepat kena tuju kat orang. Orang nak curi baju kita ke. Nampak kapan-kapan hilang baju kita selah. Ah, sudah. Ataupun orang nak tuju di pakaian. Ingat, setiap benda yang dinisbah kepada kita, mesti kena kita. Setiap benda yang dinisbah kepada kita adalah diri kita. Sebab tu orang ambil gambar, ambil baju. Ia tak tuju di tuai, ia tuju di baju. Sebab apa kita sakit? Hak tu, setiap benda yang milik kita adalah diri kita. Lah ni bukan kata baju. Kereta pun ada juga orang tuju. Ah, berat lagu ni. Cakap kita nak punggah Myvi kita masuk dalam rumah. Ah, mesti parking luar. Ah, lah ni tu kereta dia mau boleh tuju. Ah, tu masalah kita. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Nah, sebab tu orang perempuan, anak dara kita jangan tayar sangat. Dia mau kenal, dia masuk mitok, kita tak sibui. Ha, jagalah. Ni mudah nak tayar anak dara kita. Biar kalau boleh duduk dalam rumah semacam. Lainlah kalau orang nak masuk mitok kena tayar lah. Ni kita tak sengih pula. Orang masuk mitok anak kita tak sengih. Apa kita tak sengih pula bukan nak masuk kita. Nak masuk mitok. Tunjuklah anak kita tayar anak masuk mitok. Tapi luar jangan duduk ajak sangat. Lah ni orang-orang tak juruh lah ni. Nah. Dia kata ambo tak boleh buat tapi ambo reti cari pisuh orang lah. Haa, jeng kita anak dara. Pas mula lah. Tua comel-comel molek-molek gila dah eh. Tuai comel molek mengaji tengah duk molek jadi tekel, jadi perangai berubah, jadi hatu, jadi gapo. Masalah dah. Kena jaga. Nabi kena lagi. Nabi kena lagi. Kita ni gak wirik pun tak baca, petehoh pun tak baca, kena tahu mai kota. Lagilah bahaya orang tino. Dah orang kata-kata tino. Dia tak apabila orang tino kalau mari period dia,
Dia tak baca Quran, tak baca agama dia. Wirik boleh malah baca. Wirik boleh baca sebenarnya. Tapi dia tak sempat baca dah. Sebeh kena ada. Kalau malah beli ya, kokak ko, kayu kemuni hitam ko, kayu remungga ko. Tok guru apa besar? Paling kurang 10 butir. Kayu remungga. Remungga lah. Kenapa remungga? Oh, munga, gemunga. Nama? Oh, kelo. Orang buh dari telur dadar ke ni? Daun dia orang buh dari telur dadar. Batai dia tak buh dari telur dadar. Daun dia ni. Jangan bubuh batai dia. Memang bubuh batai dia nak bunuh untuk lelaki. Bubuh daun dia. Jadi lemuk, sedap. Okey. Ia ada terah dia. Pohon remungga tu pohon remungga lah. Cari ada setengah-setengah orang ada. Terah dia. Tak semestinya pohon remungga kadang-kadang 20 tahun dah. Gaji tak ada terah. Ia putih gitu ya. Ia ada nak ambil orang terah dia. Terah orang tengah warna hitam tu. Okey, ambil. Paling kurang 10 butir. Kita buat macam butir sebeh. Kalau molek lagi buat sebeh remungga tu. Okey, pergi semacam. Boleh dalam bit duit kita kau pergi apa. Orang nak pukar payah. Orang nak pukar nak sihir payah. Ha tu. Pesan tok guru hamba. Dia sohlah. Dia ni wali lah. Zaman dia ni sohlah. Dibacok ni soh orang wali. Nah. Dia pesan kepada hamba. Dia kata jangan lupa 10 butir tak apa dah. Nah. Duduk ada semacam tubuh kita. Orang nak uji kita macam-macam. Nah. Kadang-kadang orang deki kita. Macam-macam manusia ni kita tak boleh nak tutup rasa dia dengan kita. Macam-macam yang mari seh Rabbana dia kan. Nyo kenak. Nah. Jadi bawa semacam. Sebeh remungga ke apa. Tak boleh buat 100 buat hak 33 ke hak sebelah butik. Buh dalam. Pegas semacam. Nah. Buh dalam bit duit ke apa dia. Untuk tujuan dia. Sihir dan pukau. Nah. Orang nak pukau. Ada satu cerita. Ni cerita lah. Sain orang cerita. Dia tengok di supermarket lah. Mall. Macam ia mall gitu. Sebelah luar. Bukan park kita. Di sebelah Kuala Lumpur. Dia tengok ada seorang muslimah. Orang Tino. Kita lah orang Islam. Orang Melayu. Pakai telekong lah. Sebelah dia orang Hindu dah. Hindu. Pakai rata. Bengal. Pegang orang Tino kita. Kita kata. Siapa dia ni? Maknanya bergewel lah. Kita kata bergewel lah. Orang Tino tu pakai telekong. Macam biasa lah, pakai biasa kita lah. Hot jatuh tu India. Pegang tak? Dia kata pelik. Dia kata, cekak orang Tino ni nak ke India ni pelik. Dia pun baca lah. Dia baca sikit benda. Dia pun siuk ni. Tiba-tiba orang Tino ni jalan depan dia. Sat ni now. Jadi setok gitu. Bapak orang datang saya. Lari tiba-tiba. Tengok. Sihir. Anak darah kita zikir pun malah. Malah kau home. Semayak gerok tak cakap golek. Golek situ pergi. Kau tu. Golek tu buat roti jana pulak. Golek situ. Lagu kali buluk dengan kain selimut lagu tu. Pakai tak bangun. Nama. Pah. Nya sihir ke demo lah. Sebelah luar kak. Payoh bimbel kita dengan duduk dengan kita pun. Supaya tolong juga. Tapi boleh tengok-tengok. Tapi mana duduk sebelah luar. Lagi-lagilah bahaya.